Kang Odang. Kang Odang, Kang Sasa takut, Kang. Ya, ayo kita pergi. Awas ya, kalau sampai lo ketemu, gue bakalan pecahin kepala lo. Pokoknya kejadian tadi jangan dilaporin polisi dulu dah. Aduh, bahaya. Tapi kita kan gak salah, Kang. Iya, kita laporin polisi saja. Ed, dah, kagak pernah nonton film apa ya? Bisa jadi kita itu dijebak. Terus ntar kita yang dijeblosin ke penjara. Mau emangnya? Terus kemungkinan lainnya, anak buahnya si Sentot atau si Lucy bakalan neror kita seumur hidup. Aduh, serem deh. Ya udah, pokoknya lapor polisinya ntar aja ya. Tunggu waktunya bakal yang pas. Waktu yang pas itu seperti apa, Kang Jalu? Bagaimana ya? Gue juga bingung nih. Ah, gini aja. Mendingan kita berdoa aja. Biar kita selamat. Ih, serem deh. Berurusan sama polisi. Iya, sudahlah. Kita berdoa saja. Lebih ampuh. Nah, gitu dong. Kita lapor polisinya ntar-ntaran aja. Yang penting sekarang kita berdoa dulu ya. Sebaiknya kalian langsung menikah aja, ya. Panggil penghulu. Selesai, sah. Nanti kalau soal resepsi, itu belakangan, ya. Iya, Mai. Dengan kita menikah kan, kamu jadi lebih cepat membayar nazar kamu. Om Haris beneran mau jadi suaminya ibu? Terus? Jadi ayahnya Fatur? Iya sayang. Dan Om Haris akan segera pindahkan kamu ke sekolah yang bertaraf internasional. Dan Om akan masukin kamu ke banyak les. Supaya kamu lebih banyak belajar daripada bermain. Fatur? Fatur? Udah Pak, biar saya aja. Lo. Ngonopo to, Le? Mukanya kok besengut gitu? Ayo. Fatur. Yuk, kembali ke meja makan. Kalau enggak mau emangnya kenapa? Fatur. Ayo dong, kembali ke meja makan. Sikap kamu kayak gini enggak sopan banget. Kalau kamu mau jadi anak yang pinter, kamu mesti dengerin nasihat kakek, ibu kamu, dan juga nasihat Om. Nasihat Papa juga? Pandu itu kan supir. Ngapain sih dengerin nasihat orang yang pendidikan kayak dia? Lah, saya juga enggak sekolah loh, Mas. Saya enggak ada urusan sama kamu. Yang penting buat saya, Fatur kembali ke meja makan. Fatur, yuk makan kamar ibu aja yuk. Hah? Makan di kamar ibu? Ayo, Bu. Fatur. Mai, kok kamu malah manjain Fatur sih? Haris, sampai detik ini kamu belum jadi ayahnya Fatur. Dan urusan Fatur masih hak saya. Yuk nak, yuk. Aku cinta kamu, Mai. Sudah terlalu lama aku menunggu kamu. Dan terlalu banyak pengorbanan aku. Lama-lama aku bisa hilang kesabaran dan logika untuk mendapatkan kamu. Kamu harus jadi istriku, Mai. Aduh, keadaan semakin mumet, Toiki. Aduh, gimana ya? Aduh.
Tuh kan bener kan, Mbak Lucy. Halo Mbak Yu. Gimana keadaan di sana? Nganu Mbak Yu, nganu, aduh gimana ya ngomongnya? Kenapa? Racunnya hilang Mbak Yu. Hah? Kok bisa sih? Lo ceroboh banget deh. Maaf Mbak Yu. Oh, atau jangan-jangan lo mau ngehianatin gue ya? Lihat aja, gue bakalan nyuruh orang untuk bunuh cowok lo. Jangan gitu Mbak Yu, ngajak ngono toh. Beneran suwer, obatnya tuh bener-bener hilang. Aduh, beneran Mbak Yu. Tapi mungkin cuma lupa naronya aja. Nanti tak cari lagi ya. Awas ya, kalau sampai rencana gue gagal gara-gara lo, hidup lo gak bakalan tenang. Nje Mbak Yu, nje. Waduh, gimana iki? Lah kepriben tuh? Tambah ruwet kalau begini caranya. Aduh, Gusti. Iya Ma, jadi si Sentot itu udah mampus? Kayaknya sih gitu Ma. Cuman aku belum berhasil nangkap si anak kacrut itu Ma. Kamu nih gimana sih? Ngurusin orang buta aja gak becus? Kan tinggal tembak aja biar mampus tuh anak. Loh Ma, aku tuh gak mau gegabah. Aku harus hati-hati dong. Aku kan gak mau punya nasib kayak Mama berakhir di penjara. Jadi buronan kan gak enak Ma, harus ngumpet kemana-mana. Iya kan? Ya udah, yang penting kamu harus membalas kebencian Mama. Kenapa anak itu jadi menyebalkan sih? Kayaknya kita harus pindah lagi, Bu. Orang-orang sudah mulai curiga. Curiga bagaimana? Tadi pas saya beli makanan, banyak yang nanya, Bu. Kenapa teman saya nggak pernah keluar rumah? Keadaan ini benar-benar membuat kepala saya mau pecah. Rasanya saya ingin lempar bom ke rumahnya Jatmiko biar mati semuanya. Loh, Mas Pandu kan di sana, Bu. Si Pandu sudah pergi dari rumah Jatmiko. Berdasarkan laporan Tini ke Lucy, Pandu sudah kabur dari rumah Jatmiko karena dia cemburu melihat Mayang dan Haris. Mas Pandu, cemburu? Gak mungkin, Bu. Gak mungkin bagaimana? Hah? Jelas-jelas si Pandu itu nangis-nangis sama Tini. Dia bilang sebenarnya lamarannya dia tuh hampir diterima sama si Mayang. Tapi Jatmiko tidak merestui kalau anaknya menikah dengan supir. Nah akhirnya Mayang akan menikah dengan Haris. Mas Pandu dan Bu Mayang, Bu. Sudahlah, makanya kita bunuh saja mereka semua. Boom! Ibu harus bisa menolak lamaran Mas Pandu. Masa karena aku gak punya anak, Mas Pandu mau kawin lagi? Nina, insya Allah saya bisa menolak Mas Pandu. Dan saya gak akan merebut Mas Pandu dari kamu. Jangan insya Allah dong, Bu. Yang pasti. Kalau orang Islam itu harus insya Allah, karena yang menentukan segalanya itu Allah, bukan kita. Jadi kita serahkan semua kepada Dia. Lagi pula saya juga masih sangat mencintai almarhum suami saya, Fauzi. Gak mudah buat saya untuk menikah dengan orang lain lagi, Nina. Percaya deh. Lihat aja nanti. Kalau sampai Bu Mayang nikah sama Mas Pandu, aku siksa semua keluarga Bu Mayang. Mas Pandu tega banget sih, lupain cinta kita, Mas.
Tuhan. Aduh, baru juga sehari gue kabur dari si Obi Patur. Kenapa gue kangen banget ya rasanya ya. Mana perut gue lapar lagi. Apa gue pulang aja ya. Agak. Ntar kalau gue pulang, gue makin sakit hati lagi. Ngeliat si Pak Haris ngerebut Obi Patur sama Bu Mayang. Miris banget hati gue rasanya. Loh, itu kan Pak Pandu. Pak Pandu siapa? Pak Pandu, supirnya Bu Mayang. Berhenti bentar, Pak. Berhenti bentar. Pak Pandu! Kayak dia manggil gue. Siapa ya? Bentar ya, Pak. Bentar. Pak. Loh. Masuk ke mobilku yuk. Kita bicara di dalam. Aduh, gimana ya? Udah, gak usah bingung. Yuk. Ayo, buruan. Yuk. Makanannya enak bener nih. Soalnya waktu ayah kabur dari rumah Juragan Jatmiko, cuma bawa duit seceng doang. Jadi kagak bisa beli makanan deh ayah deh. Ya udah makan, silakan. Makan yang kenyang ya. Bener nih Pak. Iya makan aja Pak. Aduh, bahaya banget sih Pak Maya Pak. Tetap menikah, Nak. Ibu sudah nazar dan ibu akan tepatin. Ibu akan menyempurnakan nazar ibu. Terus ibu nikahnya sama siapa dong? Hah, sama Kerendi aja, Bu. Kan keren. Fatur. Kok Kerendi sih? Karin itu kan masih kecil. Mungkin umurnya juga sama seperti Kak Haikal. Masa ibu menikah sama Kerendi? Terus sama siapa dong, Bu? Sama... Pak Pandu? Hah? Masa ayah Fatur supir sih? Fatur, Pak Pandu tuh cinta sekali sama kamu dari kamu bayi. Allah! Aduh. Ngapain lagi tuh anak itu? Mai? Kalian sudah makan kan? Temuin Haris tuh. Udah mau pulang tuh sekarang, ya? Iya, Pak. Tapi... Tapi apa lagi, Mai? Kan sudah dari tadi kalian ninggalin meja makan, ya? Iya, Pak. Ayah kabur dari rumah Pak Jatmiko. Soalnya kegetahan banget, Pak. Ngelihat Bu Mayang sama Pak Haris. Kamu cinta sama majikan kamu sendiri, Bu Mayang? Bu Mayang sih emang bening sih Pak, pinter, cakep lagi. Tapi kagak sebanding ama cinta ayah ke Obi Patur. Soalnya kan ayah yang nemuin si Obi Patur dalam gerobak ayah. Gerobak? Maksudnya? Iya jadi ayah juga kagak tahu dulu tiba-tiba tuh si Obi Patur ada dalam gerobak ayah. Ya ayah yang ngurusin dia dari orok. Sampai ayah ketemu sama itu almarhum juragan Ibu Rati.
Terus ayah dibawa deh ke rumahnya Juragan Jatmiko. Oh iya iya iya. Saya tahu tuh. Si Bu Mayang itu terpisah dengan ketiga anaknya entah sekian berapa tahun yang lalu. Nah, yang sampai sekarang ketemu si Fatur. Nah, sebenarnya si Fatur itu namanya Obi Fatur atau Fatur? Kalau ibunya sih namain dia si Fatur. Tapi kan waktu ayah nemuin, ayah kagak tahu siapa namanya. Ya ayah namain aja dia si Obi. Kenapa nih anak nih? Kok pingsan lagi kayak waktu itu di kuburan? Tenang aja, tenang aja. Si Randy kalau pusingnya hebat, suka pingsan. Ya, ayo kita angkat ya. Fatur gimana, Mai? Dia masih marah sama aku. Iya. Dia gak mau kamu jadi ayahnya, Riz. Aku rasa persiapan pernikahan kita ditunda dulu aja ya. Oh ya, tapi kan Papa sudah setuju kalau kita menikah secepatnya. Dan Mai, sebaiknya nazar kamu itu jangan ditunda lagi. Iya, aku tahu nazar itu harus disegerakan. Tapi biar aku aja yang menentukan nazarku, Riz. Biar aku yang menentukan bagaimana cara aku membayarnya. Sampai ketemu besok di kantor ya, Riz, ya. Dan kamu besok gak usah jemput aku sama Fatur, biar aku aja. Aku juga lagi pengen sendiri. Aku harap kamu bisa ngerti itu. Assalamualaikum. Itu dapur ini sebelah sono, Pak, ya? Ya, dapur di sana. Saya bikin air teh dulu kali ya. Boleh. Misi, Pak. Rendy, maafkan Bapak ya. Agar penyesalan Bapak nggak bertambah. Ibu. 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 Pak, ini tehnya, Pak. Ibu. Oh ya, taruh di situ aja. Ibu. Selama ini dia gak pernah sebut nama siapapun. Kayaknya bagian ingatan Randy udah mulai kembali. Ibu. 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 Shopping, ke salon. Bangun! Bangun! Ibu!
Ada apa sih, Bu? Heh, kamu itu makan saya yang bayar. Jadi suka-suka saya, mau suruh apa aja. Ngerti? Sekarang mendingan kamu bikin kopi ya. Entang-entang banyak duit. Apa kamu bilang? Aduh, Bu. Apa kamu bilang? Sakit, Bu. Aduh. Kamu berani nampar saya? Ingat, Bu. Ibu tuh buruan. Kalau saya tinggal, ibu gimana? Emang ibu bisa bebas di luar? Jadi tolong jangan kasar sama saya, Bu. Karena saya juga bisa kasar sama ibu. Ya, saya tahu. Saya butuh sama ibu. Tapi jangan kasarin saya terus, Bu. Oke, saya akan buat kopi. Iya mama, apalagi? Lucy, mama sudah capek dengan keadaan ini. Udah deh, sekarang kamu masuk aja ke rumah Jatmiko terus tembakin itu mereka semua. Aduh ma, kan Lucy udah bilang kalau Lucy itu gak mau gegabah. Aku itu harus pelan-pelan ma, harus hati-hati. Aku gak mau jadi buronan kayak mama. Pokoknya mama tenang aja deh. Kan satu persatu udah Lucy abisin. Sentot, udah mati. Keluarga Jatmiko juga udah kena racun sekarang, ya kan? Ya terus kapan mereka mati? Duh, mama kuno deh. Racun aku itu mah memang pelan bekerjanya, tapi bakalan menyakitkan nanti matinya. Ya udah kalau gitu. Mama gak sabaran banget sih. Dar, tenang aja mah, semuanya bakalan Rusi beresin. Karena kita teh tiba-tiba sering didatengin penjahat, Odang akan ajarin Kang Jalu ilmu dasar bela diri, bukan cuma nangkis. Alhamdulillah. Nah, gitu dong. Biar gue gak takut lagi. Semangat ya, Kang Jalu. Iya. Terus, sekarang gue ngapain nih? Ya udah, sekarang Kang Jalu ikut Odang. Ayo kita latihan. Nah, gitu dong. Asik. Kayak bos aja nih air di sini nih. Pak Wijaya, apa ayah aja yang nyetir mobilnya ya? Enggak apa-apa, Pak Pandu, biar saya aja. Pak Pandu mau saya drop di mana nanti? Di pinggir jalan aja kali, Pak ya. Soalnya saya juga belum tahu mau kemana nih. Pak Pandu ikut Randy aja ke kantornya Bu Mayang. Jadi dari sana Pak Pandu bisa pulang langsung ke rumahnya Bu Mayang. Jadi ketemu sama Obi Fatur deh. Gimana ya? Ya juga sih. Tetapi ayah takut ter ayah ketemu sama Pak Aris lagi. Terus kalau ada Pak Juragan Jatmiko gimana? Nah, kagak deh ah. Ayah turun di jalanan aja kali ya, biar ayah jalan kaki ter ke sekolahnya Sobi Patur. Bukan HP-HP, soalnya ayah kangen banget sama dia. Maaf Pak Pandu, bukan saya mau ikut campur ya. Tapi mendingan Pak Pandu ikut Randy ke kantor aja. Mau sampai kapan sembunyi kayak gini? Gimana ya Pak ya? Oh, gini aja Pak, apa ayah kerja aja sama Pak Wijaya ya? Ya, maaf ya Pak Pandu, bukan saya nggak mau ya, tapi menurut saya sih mendingan ketemu Bu Mayang dulu. Kang Jalu, Odang mau contohin satu gerakan sama Kang Jalu, dan nanti Kang Jalu harus bisa ikutin. Ya, iya Dang. Ya. Huh.
sekarang Kang Jalu praktekin gerakan tadi. Ya. Oke, Dang. Siap. Semangat ya, Kang Jalu. Gimana, Dang? Ini dilebarin dikit, Kang Jalu. Lebar lagi. Ini, Dang. Nah, iya. Tahan kirinya depan. Ini? Ya. Nah, hitungan pertama, mukul ya. Satu. Wah. Dua. Wah. Tiga. Ah. Empat. Ah. Lima. Ah. Aduh. Ayo bangun, Kang Jalu. Semangat, ayo. Ya, Dang. Saya pasti semangat buat belajar ilmu bela diri. Ayo. Gitu dong. Enam. Ah. Tujuh. Ah. Delapan. Ah. Sembilan. Ah. Sepuluh. Ah. Sebelas. Ah. Dua belas. Ah. Tiga belas. Empat belas. Olo-olo si Teteh, tumben keluar. Iya, saya punya penyakit kekurangan darah, makanya jarang keluar rumah. Oh, gitu. Teteh. Teteh kan sering digosipin di dianya. Katanya Teteh itu simpenan, makanya jarang keluar. Terus ayah deui anu bilang, cenah Teteh teh buronan. Ya teh mana nu benernya? Bu, minum obat bu. Saya bukan simpenan orang dan juga bukan buronan. Nama saya Dian, bukan Clarissa. Permisi ya bu ya. Saha oge anu bilang namana Clarissa. Saya teh da teu apal saha Clarissa. Pusing ah. Bener kan, Bu? Semua orang sudah omongin kita. Ya udah. Kalau gitu kita packing sekarang. Jangan sampai polisi tahu kita ada di sini. Saya enggak mau ada urusan sama polisi. Oke, Bu. Tapi ingat, saya bukan bambu, Bu. Jadi kita sama-sama packing. Jangan saya aja dong, Bu. Iya, iya. Kamu bukan babu. Ayo packing sekarang. Iya, masuk. Mai. Gimana, Mai? Tadi nganter faturnya, macet? Ya, biasa laris Jakarta. Ya udah, kalau gitu besok biar aku aja yang nganter. Gak usah, gak apa-apa, biar aku aja. Mai, tapi barusan tadi papa telpon. Dia bilang persiapan pernikahannya udah tinggal persiapan resepsi aja. Sore ini penghulunya udah datang ke rumah. Apa? Penghulu? Iya, Mai. Kita akan menikah sore ini di depan penghulu. Nanti kalau udah kelar, baru kita pikirin persiapan resepsinya. Kita cari kebaya yang bagus, undangan yang bagus, dan cari tempat yang bagus buat bulan madu kita. Mayang? 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 Wajah Bu Mayang kok mirip sama yang aku lihat waktu aku pingsan di rumah ya? Ya Allah, kenapa aku merasa sangat cemburu dengan Pak Haris? Apakah benar perasaanku selama ini bahwa aku mencintai Bu Mayang? Cinta adalah sesuatu yang tidak ada jawabannya. Dan Randy tidak tahu jawaban kenapa Randy nyaman berada di dekat Bu Mayang. Dan kenapa Randy cemburu seperti sekarang ini? Aduh, gue pokoknya kagak rela, gue kagak redo kalau sampai si Obi Patur jadi anaknya Pak Haris. Aduh, gimana nih?
apa gue balik aja ya ke rumahnya juragan Yatmiko sekarang? Aduh, terus gue bikin perjanjian sama si Obi Patur, bilang aja kalau cuma gue doang yang paling pantas jadi bapaknya. Gitu kali ya? Ya enggak? Apa pak? Kenapa? Aduh lo lagi diajak ngomong malah lo bengong. Udah aku balik aja sekarang juga dah. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa lo naik apa? Ini ongkosnya nih. Udah aku jalan kaki aja deh. Ini sih pak. Iya. Anu. Nikahnya kok mendadak, Pak. Maksudnya gini loh, Pak. Bu Mayang, baju kebayanya apa? Soal kebaya itu nanti-nanti aja. Nanti kalau sudah resepsi. Oh. Yang penting sekarang itu anak saya membayar nazarnya. Maaf, nazar nikah apa ya, Pak? Udah, kamu gak usah banyak tanya. Yang penting kamu beresin semuanya, ya? Nggih, Pak. Waalaikumsalam. Tuh ustaznya udah datang tuh. Kamu bikin minum ya? Iya, Pak. Silakan, Pak. Silakan, silakan. Kasih, Pak. Waduh, kita nunggu sebentar ya. Iya, baik, Pak. Baik. Ya. Piye iki? Mas Ganteng, kapan nyampe ya? Waduh. Barusan Obi Patur mana? Masih sama ibu di jalan. Sore ini kan Bu Mayang sama Pak Haris mau nikah. Lah itu penghulunya udah ada di depan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini kudu dicegah nih. Loh, Pak Pandu. Obi Patur. Pak Pandu. Kangen banget gue melu. Gue umaran sih. Ya lu tahu sendiri kan. Bau entut tuh kan ciri khas gue. Lu ngapain sih lu ikut-ikutan nangis juga? Lah uang nangis kan gak bayar toh, Mas. Di depan ada persiapan buat itu ya. Ibu Mayang sama Om Haris mau kawinan deh. Iya. Tapi Fatur gak setuju. Fatur kan gak mau kalau disuruh les, pindah sekolah, terus diatur-atur deh sama Om Haris. Ya lu bilang dong sama kakek lu kalau lu gak setuju. Udah ngomong, tapi gak didengerin. Ya lu bilang lagi dong. Kali aja didengerin sekarang. Lu bilang aja sama kakek lu gini. Lu kagak setuju sama Maris. Bilangin lu setuju kalau ibu lu kawin sama gue aja. Ye, sumpah deh Bi, gue sayang banget sama lu. Ih, gak mau lah. Makanya kan bau. Iya, kagak nape-nape dah lu hina-hina gue. Gue udah tahu. Dari dulu lu orok aja juga. Gue rela-relain deh, gue kagak makan kelaparan. Yang penting lu bisa minum susu. Karena emang benar, gue gak pernah bohong kalau gue bener-bener sayang banget sama lu, Bi. Yowes lah, udah. Yuk, sekarang Fatur mandi dulu. Nanti dimarahin bapak, disampaian juga yang kena kan. Ayo, mandi dulu yuk. Udah, yuk. Mai, nazar itu wajib ditunaikan. Dan ini sudah lebih dari satu bulan, kamu belum membayar nazar kamu. Tapi, apa harus gini, Pak? Mai bayar nazar, Mai. Kok Mai ngerasa Mai dipaksa sih, Pak, sama Papa untuk nikah sama Haris? Enggak, itu cuma sikap tegas Papa aja. Supaya kamu membayar nazar kamu ke Allah. Jadi kamu harus tetap menikah, Mai. Iya, Mai tahu, Pak. Tapi Mai sama Haris itu belum... Belum apa? Belum apa? Hah? Ya, tapi terserah kamu, Mai. Kalau mau jadi pendosa, ya terserah. Atau
kamu ucapkan bismillahirrahmanirrahim, keluar dari pintu, dan kamu membayar nazar kamu. Iya, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak mengundang banyak orang, Pak? Nanti ajalah soal itu. Yang penting sekarang ini, anak saya bisa membayar nazarnya. Ya, dan karena itulah kami semua berkumpul di sini. Iya, iya. Betul, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pengantin wanitanya sudah datang ya. Silakan, Pak. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga engkau meridhoi semua ini, ya Allah. Fauzi sayang, aku akan menikah sebentar lagi, membayar nazarku, memberikan figur ayah untuk Fatur. Iya, kagak napa-napa dah lu hinahina gue. Gue udah tahu. Dari dulu lu orok aja juga, gue rela-relain deh gue kagak makan kelaperan. Yang penting lo bisa minum susu. Karena emang benar, gue gak pernah bohong kalau gue benar-benar sayang banget sama lo, Bi. Bisa dimulai, Pak. Pokoknya Fatur gak mau ibu nikah sama Haris. Titik! Balik ke Indonesia hanya untuk menolong papa kamu yang perusahaannya kolaps. Mayang, aku akan menghitung semua pengorbananku dan penderitaanku selama ini. Pokoknya gue gak mau tahu ya. Yang penting itu racun harus lo kasih ke Mayang, Jatmiko, dan Fatur. Jangan sampai rencana gue gagal ya. Anjay Mbak Yu, yo beres, yo. Ngapain nih? Ini loh Mas, Randy ngasih saya hadiah perkawinan. Padahal kan saya nggak jadi nikah sama Pak Haris. Bu Mayang tuh kagak jadi kawin sama Pak Haris. Jadinya dia. Minum bu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.